بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita masih melanjutkan nikmatan Allah kepada kita lewat dua doa ini. Yang pertama pas bangun tidur yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua sebelum salam, dan dibolehkan oleh ulama, sebagian ulama sesudah salam. Surah 39 ayat 42. Alhamdulillah alladhi radda ilayya ruhi. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kata kembali ruh berarti sudah dicabut. Makna daripada kembali ruh berarti sudah tidak ada sebelumnya. Berarti pas lagi kita tidur, tambah kita rasa, diambil nyawa kita. Ini dasarnya di ayat ini yang tadi saya berikan. Nanti Bapak Ibu bisa belajar artinya lebih dalam. Surah 39 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dan masih memberikan kepada kita kesempatan kembalikan ruh dan kita bangun. Bukan hanya kembalikan ruhnya, ada orang banyak yang dikembalikan ruhnya oleh Allah tapi ternyata bangun tapi dalam kondisi sakit. Tiba-tiba bisa stres, bisa tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, stroke. Bisa juga pokoknya bermacam masalah. Bisa jadi bermacam masalah. Bisa juga orang tidur yang namanya kematian kecil bisa menjadi menantar kematian besar. Artinya dibangunkan oleh keluarga untuk salat subuh ternyata sudah meninggal. Jadi harus kita merasa Bapak Ibu, saat kita bangun tidur dan membaca zikir ini, harus kita merasa Allah masih memberikan kita kesempatan kembali. Jangan kata alhamdulillah dan terasa kehidupan kita yang baru ini, di hari ini, inilah sebuah kesempatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'afani fi jasadi, yang telah memberikan afiat, sehat. Kita bangun masih mampu beraktivitas. Kita bangun masih mampu bergerak. Kita bangun tidak punya masalah. Kita bangun dalam kondisi aman dan kita bangun dalam kondisi sudah siap melayani keluarga dan anak-anak untuk beraktivitas sehari-hari. Yang lebih penting daripada dua itu adalah yang ketiga, wa adzina li bidzikri, Allah mengizinkan kembali kita berzikir. Diizinkan oleh Allah kembali kita qiyamul lail. Diizinkan oleh Allah kita kembali kita salat subuh. Diizinkan oleh Allah kita kembali bersilatul rahim dan berbuat macam-macam amalan. Makna yang menarik perhatian saya di doa ini kata yang terakhir, wa adzina li bidzikrihi, diizinkan oleh Allah untuk menyebut namanya kembali. Di hadis yang qudsi kata Allah, semua manusia tersesat kecuali siapa di antara mereka yang aku hendaki memberikan petunjuk, mintalah petunjuk kepadaku. Itu kata Allah. Kullukum dalun, semuanya tersesat kecuali yang aku hendaki mendapatkan petunjuk, mintalah petunjuk kepadaku. Minta ke petunjuk. Itu yang kita baca dalam suratul Fatihah. Habis kita akui ibadah kita hanya kepada engkau ya Allah, dan kami memohon pertolongan darimu ya Allah. Pertama pertolongan kita yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahi Bapak Ibu, kalau Allah terima permohonan kita lewat suratul Fatihah, semuanya beres dunia akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah beri kepada kami petunjuk kepadamu, jalan yang lurus, yang tidak bisa belok boleh apa kanan kiri. Ya Allah, jalan yang terus bisa menuju ke keridhamu, jalan yang lurus yang bawa kita ke surgamu.
Ya Allah, jangan sampai kepada jalan yang tanpa kita sadari malah masuk neraka, akhirnya salah alamat. Termasuk bapak ibu, saat kita berdoa, saat kita baca Quran, saat kita tahajud, saat kita laksanakan amal ibadah, kita terharu dan nangis, wallahi nangisnya itu taufik dari Allah. Karena dengan nangisnya tersuci hati kita, dengan nangisnya terjamin kita tidak tersiksa di neraka jahannam. Coba bayangkan, nangis menjaminkan kita selamat dari neraka jahannam. Kalau kita bisa sudah nangis karena dengan nikmat nangis itu selamat dari neraka jahannam, mau apa lagi? Itu yang kita harapkan. Semua kita harap diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka jahannam. Kapan saatnya bapak ibu kita mulai merasa malu terhadap Allah? Kapan saatnya kita mendahului orang memaafkan? Saya kasih satu gambaran. Kalau bapak ibu melihat seorang tidur di tanah jalan, ditiupi dengan angin yang cukup kencang, saat lewat angin di atas orang yang tidur, terbuka bajunya, terlihat auratnya, apa yang kita lakukan di saat itu? Kalau kita lihat orang tidur ditiupi oleh angin, terbuka bajunya sambil terlihat auratnya, kita berusaha tutup. Tapi kenapa di saat kita melihat seorang punya salah, seorang punya kekurangan, punya aib di rumah tangganya maupun di luar sama siapapun urusannya, begitu kita melihat aib, kita tidak berusaha menutupi, malah kita berusaha Bapak ibu, semuanya termasuk saya bunya aib, bunya salah. Oleh karena itu bapak ibu, kalau memang kita harap bunya masalah, bunya aib, malu kita ditahu sama orang, kalau kita memang ingin Allah menutupi aib kita yang barangkali kita belum tahu bisa Allah tunjukkan kepada seorang aib kita, ternyata orang ini cerewet, orang ini tidak bisa tahan lidahnya, begitu dia lihat aib kita, sebar sana sini. Tapi dengan kekuasaannya Allah, karena kita tidak ada kemauan sama sekali membuka aib orang lain, walaupun terkumpul seluruh manusia untuk mencari kekurangan dan aib kita, mereka tidak akan bisa dapat apa-apa karena Allah yang melindungi kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang memiliki kekurangan dan aib dan berusaha menutupi aib orang lain agar Allah sendiri yang jaga kita. Kita tidak harap manusia yang menjaga kita. Pas bangun tidur, saya mohon bapak ibu, saat bangun tidur baca doa ini, tolong rasakan Allah masih mengizinkan kita punya umur dan manfaatkan izin Allah untuk kita beribadah lagi. الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله yang telah kembalikan ruhku dan diberikan afiat di badanku dan diizinkan kembali untuk beribadah kepadanya. Doa yang kedua, dalam arti tidak beda jauh, hadis sahih Mu'adh ibn Jabal yang diriwayatkan Imam Abi Dawud, Rasul menwasiatkan kepada Mu'adh, la tada'anna, jangan tinggalkan habis salat. Dalam bahasa hadis, dubur kullu salat. Artinya dubur kullu salat, artinya di ujung-ujung salat. Ditafsirkan oleh ulama, dubur kullu salat adalah sebelum salam dan boleh sesudah salam. Dibaca 3 kali. Kalau yang tadi baca cuma 1 kali yang bangun tidur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak ibu sudah hafal ya? Ibu sudah hafal?
yang sudah hafal angkat tangan. Tadi barusan banyak yang baca. Hah? Atau cuma ikut saya aja ya? Coba sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku dalam zikir kepadamu, dalam syukur kepadamu, dan ibadah yang terbaik. Di sini ada tiga tahapan: zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Kenapa ada tiga tahapan? Allahumma a'inni. Jadi ini kembali Bapak Ibu, iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Memohon pertolongan apa? Ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan sebaik-baik ibadah kepada-Mu. Jadi bukan kita minta ibadah biasa, malah kita minta husnul ibadah, sebaik-baik ibadah yang Engkau ridai. Ala zikrika, zikir itu kerjaan apa? Hah? Lidah. Jadi zikir adalah amalan lidah. Syukur amalan hati, kalbu. Kemudian husnul ibadah amalan badan, badan kita. Gerakan kita, tangan kita, kaki kita, ruku' kita, sujud kita. Jadi segala gerakan tumbuh badan kita itu namanya ibadah, gerakan ibadah. Jadi kita minta ucapan kita ditolongkan oleh Allah agar yang keluar dari lidah kita hanya zikir kepada Allah. Jadi seolah-olah dengan doa ini yang disunnahkan kita baca setiap sebelum salam, di salat fardu maupun salat sunnah. Coba Bapak Ibu kalau kita rasakan artinya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah kami, tolonglah aku untuk menyebut namamu, untuk berzikir. Ini amalan. Berarti kita minta pimpinan Allah, kita minta pertolongan Allah, agar jangan ya Allah ada ucapan-ucapan dari lidah kita yang tidak ada kaitan dengan zikir kepada-Mu ya Allah. Berarti Bapak Ibu, untuk menjaga lidah kita perlu pertolongan Allah. Itu Allahumma a'inni ala zikrika wa ala syukrika wa syukrika amalan qalbu. Ibadah syukur bermacam tingkatan. Yang paling tinggi adalah syukrul qalbi. Tingkatan syukur bermacam tingkatan. Yang paling tinggi adalah syukur qalbu. Terus yang terakhir, wa husnul ibadah. Ibadah, sebaik-baik ibadah, sebaik-baik gerakan. Seolah-olah ya Allah kami mohon setiap gerakan kaki kepada yang terbaik, setiap gerakan tangan kepada yang terbaik, setiap gerakan mata melihat sesuatu kepada yang terbaik, yang Engkau ridai. Setiap ruku', setiap sujud, setiap tidur, setiap bangun tidur, itulah hakikatnya husnul ibadah yang kita sama-sama baca di iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi hidupku dan matiku pun lillahi rabbil alamin. Berarti kita sudah benar-benar dengan kata itu, kita sudah membuat perjanjian sama Allah. Ya Allah, saya tidak akan macam-macam, karena segala hidupku dan matiku pun hanya kepada Engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri satu cerita. Sudah hafal doa tadi? Allahumma a'inni ala zikrika
وشكرك وحسن عبادتك. Dibaca tiga kali. Tapi mohon Bapak Ibu, saat kita baca, benar-benar kita rasa makna itu. Karena kita memohon pertolongan Allah, segala ucapan kita zikir, segala isi kalbu kita syukur, dan segala gerakan tumbuh badan kita adalah sebaik-baik gerakan, sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang namanya Abdullah, dari umur 19 tahun, sekarang umur sudah 20 tahun dalam kondisi stroke total, tidak bisa bergerak sama sekali. Kadang-kadang kita lihat ada orang stroke tapi masih bisa duduk, betul ya? Kalau si Abdullah ini tidak bisa duduk, jadi dibuatkan roda khusus, dipasang roda khusus yang macam apa, harus dia berbaring ya, berbaring, dia tidak bisa duduk. Yang hanya bisa bergerak dari yang dia punya adalah lidahnya saja. Sudah Bapak Ibu, dalam kondisi dari umur 19 tahun, dalam kondisi ini sudah 20 tahun. Pernah saya bertanya sama beliau, inilah yang Bapak Ibu yang menikatkan cerita ini dengan doa yang tadi, Allahumma a'inni ala zikrika, kita mohon pertolongan Allah. Saya bilang, Abdullah, kalau masih ada kesempatan kamu berharap sama Allah, kira-kira kamu harap apa? Dia ucapkan, saya harap tiga hal. Yang pertama, dia harap kembali normal dan sehat, walaupun satu jam, agar bisa menikmati sujud. Karena beliau 20 tahun jaga salat tepat waktu, salat malam, duha dan segala sunnah-sunnah, tapi dia tidak bisa sujud. Berapa di antara kita, anak-anak kita, sahabat kita, keluarga kita, yang Allah masih berikan umur tapi memainkan, meramaikan salat? Bapak Ibu, kesempatan bagi kita, jangan sampai habis kesempatan sehat wal afiat, tidak bersujud lillah, tidak menjaga salat, nanti kita akan harap seperti Abdullah. Jangan seperti itu. Manfaatkan kesempatan yang masih ada sebelum nanti tidak ada. Menurut saya, orang yang diberikan oleh Allah umur dan sehat wal afiat, dan dia ketiduran subuh, memainkan salat, dan tidak pernah menjaga salat tahajud, atau tidak salat sama sekali, hanya Jumat seminggu sekali, sungguh orang itu sombong. Dan kita tahu orang yang sombong berani lawan Allah, dan barang siapa yang lawani barang Allah dalam kesombongan, tidak akan masuk surga. Harapan yang kedua, dia berharap kembali sehat walafiat, walaupun satu jam, agar bisa menikmati salaman dan peluan sama ibunya sendiri. Karena sudah 20 tahun Bapak Ibu, dia tidak bisa menikmati salaman sama ibunya. Setiap datang adiknya maupun kakaknya, datang bersalaman dengan ibunya, dan mereka memeluk ibunya dengan senang dan bercium dengan ibunya, dia nangis saja. Dia tidak bisa menikmati sudah 20 tahun. Juga bagaimana kita yang masih Allah berikan kesempatan, malah kita lawan orang tua,
malah menyakiti orang tua, malah durhaka kepada orang tua. Selama mereka masih ada, dua-duanya maupun salah satunya, berarti pintu surga masih terbuka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, setiap kesenyuman di wajah kedua orang tua karena ketaatan kita kepada mereka akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Dan setiap titis air mata di wajah orang tua karena kedurhakan kita kepada mereka, wallahi akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Silakan anda milih, anda mau yang mana. Tinggal anda milih. Si Abdullah sudah tidak sabar lagi. 20 tahun dia melihat saudaranya mampu bersalaman dengan senang dengan ibunya sendiri, dia tidak bisa menikmati itu. Dia harap kembali sehat walafiat agar bisa berbuluk dengan ibunya dan bercium dengan ibunya. Dia tidak tega dan tidak sabar lagi melihat ibunya selama 20 tahun. Abdullah buang air besar di atas tangan ibunya sendiri. Ya Allah, ibu kita memiliki hati besar. Siapa di antara kita yang tega untuk menaruh tangannya di atas seorang yang dia tidak kenal, atau seorang yang dia kenal tapi bukan ada hubungan keluarga atau sebagai anak, menaruh tangannya dengan ikhlas untuk membawa air besarnya. Ini yang membuat Abdullah tidak sabar dan terpaksa nikah. Dan saya berkata sama beliau, apa yang kamu bisa guna buat nikah? Malah subhanallah, jodohnya sama seorang yang terkenal, jantiknya luar biasa. Dan saya bertanya sama istrinya, kamu apa yang kamu harap dari Abdullah, orang-orang yang tidak bisa apa-apa? Apa dia jawab? Saya yakin masuk surga lewat Abdullah. Kata seorang istri yang luar biasa. Jantiknya masih muda, tapi dia tahu suaminya tidak bisa apa-apa, dan suaminya memaksa diri untuk menikah walaupun tidak mampu apa-apa, karena dia sudah tidak tega untuk membuang air besar di atas tangan ibunya. Bapak ibu, manfaatkan kesempatan yang masih punya orang tua, yang masih memiliki orang tua. Wallahi kesempatan kita bisa dengan mudah masuk surga Allah. Segala ibadah kita diterima kalau orang tua kita ridha dan senang. Berusaha, yang punya orang tua tapi jauh tempatnya, bukan di Jakarta, dan kita pindah ke Jakarta, jangan lewat satu hari belum angkat telefon mendengar suara mereka dan berkata-kata yang manis yang menenangkan hati mereka. Karena sungguh apa yang kita berbuat terhadap mereka dengan ucapan yang baik, yang membuat orang tua senang, membuat orang tua senyum, Allah sendiri akan senang. Dan kalau Allah sudah senang, jangan khawatir apa-apa, semuanya akan Allah membina dan memimpin kita dalam segala urusan. Tapi sebaliknya, kalau kita orang yang durhaka, malah menyakiti perasaan mereka, segala ibadah kita, termasuk haji dan umrah, termasuk baca Quran, termasuk puasa dan sedekah, tidak ada gunanya dan artinya di sisi Allah, karena mereka orang tua belum ridha. Harapan yang ketiga, beliau ingin kembali sehat walafiat agar bisa memegang kitabullah dan membolak balik dengan tanahnya. Masya Allah, Abdullah harap kembali sehat walafiat biar bisa bolak balik Al-Quran dengan tangannya yang saat ini tidak bisa apa-apa. Berapa di antara kita yang sudah sehat walafiat jarang megang kitabullah, kecuali lagi saat butuh. Bunya masalah kemiskinan, baca Al-Waqi'ah. Bunya orang meninggal, baca Yasin. Bunya orang lagi hamil, baca surat Maryam maupun surat Yusuf. Habis itu sudah kita. Padahal Allah memberikan kenikmatan tangan dalam kondisi sehat. Ini Abdullah yang sudah bapak ibu 20 tahun dia tidak bisa megang Quran. Dia punya harap bisa megang dan membolak balik halamannya. Saya nasihati bapak ibu, saya mohon dengan segala hormat,
Jangan lewat satu hari belum megang kitabullah, walaupun baca satu ayat. Satu ayat kita tunjukkan kepada Allah, terima kasih Allah, engkau memberikan anugerah taufikmu dan memberikan kepada kami sihat wal afiat. Masih engkau mengizinkan kami berzikir kepadamu, masih mengizinkan kami masih punya umur. Ya Allah, kami tunjukkan, membuka hari kita, membuka hari kami ya Allah, dalam membaca kitabmu walaupun satu ayat. Tapi istiqamah lebih baik daripada banyak ayat tapi terputus. Apalagi kita bersiap-siap mendatangi bulan Ramadan. Manfaatkan bulan Rajab dan Syaban untuk mendidik diri, membersihkan jiwa, berbanyak baca Al-Quran walaupun satu ayat dalam satu hari. Baca, menjaga salat malam walaupun dua rakaat tutup dengan witir. Dan salat malam Bapak Ibu, indahnya salat malam dimulai dari habis Isya sampai subuh. Jadi tidak ada waktu yang terbatas. Kenapa? Karena Allah Maha tahu ada di antaranya yang suka malam terakhir atau di akhir malam dia bangun tapi ketiduran. Ada di antaranya yang barangkali sibuk, begitu pulang ke rumah ketiduran. Jadi Allah mengizinkan salat malam dari habis Isya sampai subuh. Jadi saya sarankan, kalau memang anda suka ketiduran, lebih baik begitu habis Isya ikuti dengan sunnah ba'diyah, lagi dua rakaat nawaitu salat malam, tutupi dengan witir, anda sudah ditulis oleh malaikat sudah salat malam. Seandainya malam itu kita meninggal dunia, sudah menjadi ahli qiyamul lail. Masya Allah. Orang berfikir, oh tahajud lama, katanya tahajud harus tidur duluan, kalau anak tidur duluan ketiduran, subuh aja kesiangan, apa ii bermacam. Dan usah bagi berniam alasan fikir. Salat malam boleh mulai habis Isya sambil subuh, mau sebelum tidur boleh, mau sesudah bangun tidur boleh. Kalau tidak mampu salat malam sama sekali, jaga witirnya, jaga witir, jaga witir. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an suka salat witir sebelum tidur. Ditanya oleh orang lain, kenapa wahai Amirul Mukminin, kamu suka witir sebelum tidur, kenapa tidak tunda saja nanti malam sebelum subuh? Kata beliau, saya witir duluan, kalau seandainya saya meninggal dalam keadaan tidur, sudah menjadi ahli witir. Kalau bangun lagi, walaupun sudah witir, bangun lagi, masih setengah jam, masih satu jam sebelum azan subuh, silahkan salat berapapun yang anda mampu, dengan sederhana dan enak, tapi tidak ada witir lagi, karena sudah witir duluan. Semoga Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan bermanfaat bagi kita, bisa memberikan wawasan dan mensadarkan kita kembali. Bapak Ibu, saya tidak harap ada di antara kita menjadi Abdullah baru dia punya cita-cita dan keinginan. Padahal Bapak Ibu, Abdullah ini yang sudah 20 tahun dalam kondisi itu, yang tidak bisa megang Al-Quran, sudah berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Kalau dia punya alasan di hadapan Allah, ya Allah saya tidak bisa megang Al-Quran, ya Allah saya tidak punya siapa-siapa yang membimbing saya untuk baca Al-Quran, masih kita punya alasan. Tapi bagaimana kita yang sehat wal afiat, kalau ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah, kenapa bertahun-tahun kita diberikan kesempatan tapi kita tidak membaca walaupun satu ayat? Bapak Ibu, marilah kita buka halaman baru sama Allah, supaya insya Allah Rajab dan Syaban kita benar-benar memiliki persiapan masuk sekolah Ramadan. Dan sekolah Ramadan kita insya Allah semua yang hadir mendapatkan rida Allah dan dijauhkan oleh Allah dan dibebaskan dari neraka Jahannam. Itu ujung-ujungnya di bulan Ramadan, diselamatkan oleh Allah dari neraka Jahannam. Jangan kita orang begitu datang bulan puasa membaca Al-Quran hanya di bulan puasa, begitu habis bulan puasa kita taruh lagi di dalam lemari, insya Allah ketemu bulan puasa yang akan datang. La haula wa la quwwata illa billah. Siap jemaah sekalian? Jangan insya Allah. Siap.
baru insya. Kalau bilang insya Allah siap, berarti belum siap. Insya Allah, ha, terus gimana? Insya Allah, sudah faham? Insya Allah, kapan? Insya Allah, mulai insya Allah. Jadi insya Allah mulu, tidak akan terjadi. Tapi kata Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Berazam dulu, siap dulu, ada kemauan dulu, baru minta tolong kepada Allah. Semoga Allah berikan kepada kita semua pertolongannya. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kepada semua bapak ibu taufikmu agar senantiasa bisa istiqamah. Ya Allah, berilah kepada kami semua taufikmu agar bisa menahan hawa nafsu kami. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa mendapatkan segala permohonan dan hajat kita diterima. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa bisa membina keluarga kami dengan bahagia dan selamat. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa mampu membaca Al-Quran seterus-terusnya. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa menjaga ucapan kami. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa menjadi hambamu yang salih-salihah. Ya Allah, berilah kepada kami taufikmu agar senantiasa bermunajat hanya kepada engkau ya Allah, memohon pertolongan hanya kepada engkau ya Allah. Karena dengan taufikmu ya Allah, kami akan mendapatkan kebahagiaan. Dengan taufikmu ya Allah, kami akan selamat. Dengan taufikmu ya Allah, kami akan mendapatkan segala keberkahan. Dengan taufikmu ya Allah, kami dapat segala ampunan. Dengan taufikmu ya Allah, kami akan mendapatkan rahmatmu. Dengan taufikmu ya Allah, kami akan mendapatkan surgamu. Dengan taufikmu ya Allah, akan kami selamat dari neraka jahannam. Dengan taufikmu ya Allah, kami akan mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته